Assalamualaikum semua. Hari ini kita lagi di depot Anda. Ini berlokasi di Jalan Tamba Oso Waru, Sidoarjo. Jadi akses untuk menuju ke sini itu kalau dari Jalan Mer ngelewati Poltek Pelayaran. Nah, dari situ ke arah Tamba, arah timur. Nanti ada tulisan ke arah pemancingan, ke arah kolam tambak pemancingan. Nah, nanti ada tulisan depot Anda. Nah, ini tempatnya ini dari arah belakang. Karena saya dari toilet, ini menuju ke depan. Nah, seperti ini. Ini ada hallnya juga, ada tempat karaoke. Jadi kalau misal mau acara kantor atau arisan dan apa, ini bagus banget. Kita mau pesan dulu karena tadi ada yang kurang. Jadi di sini menyediakan aneka seafood. Dari nila, gurame, udang, kerang. Dan harganya ya lumayan standar lah. Ini kita pesan ada tambahan karena tadi kurang, mau pesan udang dulu. Udang saus Padang. Nah, seperti ini tempatnya. Ini buka setiap hari sampai jam 8 malam. Tempatnya asik banget. Ada ini juga, ada perahu-perahu buat anak-anak. Bisa itu apa, perahu bebek, ada kapal bebek, itu ada, itu bayar 10.000, jadi tidak gratis. Nah, ini kita sekarang lanjut ke depan. Nah, itu arena, ada arena bermain juga anak-anak. Nah, itu bisa naik kapal-kapalan, kapal bebek. Nah, itu dia di situ. Itu perahu bebek bayar 10.000. Ini ada kayak apa namanya? Gazebo-gazebo gitu. Jadi bisa ada yang isi untuk 8 orang, isi 5 orang, seperti itu. Ini luas banget. Musola juga ada. Nah, ini musolanya. Ini musola. Kita terus jalan. Ini gazebo-gazebonya. Nah, ini gazebo. Ini agak masuk sih, jadi masih agak sepi karena lokasinya agak ke dalam ya, mungkin kurang promosinya atau apa, karena atau karena hari biasa bukan hari weekend kali ya. Nah, ini jadi gazebo seperti ini asik banget. Jadi ini recommended banget, tempatnya bagus. Makanannya nanti kita cobain dulu. Jadi ini tergantung kalau mau yang agak besar pilih hallnya atau gazebo-nya yang gede. Tuh, ini ada banyak gazebo-nya sampai ke ujung. Ini kita ke arah depan lagi. Parkirnya juga luas. Ini akses menuju depot kafe Anda ya, Pak ya. Nah, itu Sipoa, itu apartemen Sipoa. Ini nanti untuk lokasi saya masukkan di deskripsi, Bu. Saya taruh di deskripsi. Nah, jadi aksesnya seperti ini, depan ini jalan raya. Di seberangnya itu tol Rungkut Juanda. Jadi memang masuk, kalau nggak orang nggak pernah lewat sini memang nggak tahu ya, Pak ya.
Kita aja dulu lewat terus gak pernah mau. Dulu waktu rumah di Juanda sering lewat, kirain yang di sini ya. Ternyata ya masuknya lumayan sih. Hanya sih gak jauh. Jadi depan itu tol Juanda. Ini depannya, ini sebelahnya itu perumahan. Sepertinya perumahan Alana. Perumahan Alana tambah Oso. Nah, di sini banyak pemancingan. Ini pemancingan. Woi, kan ya. Coba mancing mah, biar dapat ikan mah. Buat dimasak. Pain beli di pasar aja. Daripada mancing. Di pasar banyak. Nah, ini. Kita buka sedikit nih. Kita apa namanya? Kita intip kayak apa sih masakannya? Tadi pesen ada cumi saus Padang. Oh ini cumi saus Padang. Oh sausnya begini. Papa ketol lagi pa. Oh iya putar balik sini ya pa ya. Oh udang. Aku tadi bilang udang apa cumi ya. Terus aduh. Sebentar. Ya Allah. Nah, ini mau bikin pembangunan apa ini? Bangunan mobil ya sekarang. Ini ada pesawat turun. Paling ini guraminya ini. Ini gurami. Ya begini guraminya. Paling badin. Enak. Enak sih bener enak. Ini bumbunya enak banget. Ini ada gurami, ada nila. Kita pesennya. Nah, jadi sebelah situ tuh sudah tol Juanda. Tuh si Poa itu gedung yang tinggi itu si Poa. Jadi kalau ke sini bisa lewat Mer terus ke timur. Iya, Pak ya, Mer ke timur ya. Arah Pesona Gunung Anyar. Aduh ya Allah. Pesona Gunung Anyar ke arah si Poa, apartemen si Poa itu baru ke sini. Begitu.